Eh, Pak Gondrong sama aku. Eh, nggak bisa sama aku dong. Sama aku. Sama aku. Sama aku. Sama aku. Aduh, udah, jangan perebutin aku. Gimana sih? Eh, sudah, jangan ribut, Bu. Kalau mau adil, Bu, bagi dua aja, Bu. Separuh Bu Petir Api, separuh Bu Petir Es. Hah, kamu nggak codek, emangnya aku kue. Hai, teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, Niko kasih tahu caranya ya. Yang posisi handphonenya begini, ditegakin jadi begini. Tekan tombol subscribe sampai menjadi abu-abu. Tekan juga tombol loncengnya. Pilih tombol semua dan jangan lupa tekan tombol jempol ya. Oh iya, Mbak, hitamnya pakai api, Mbak. Oh maaf, Pak, kalau pakai api nggak bisa. Kasih cabai sendiri ya. Apa? Nggak bisa lagi pakai api. Gimana sih ini kafe Blackpink? Tapi yang blacknya nggak bisa pakai api, gimana sih? Eh, sabar, Bu Petir Api. Eh, kamu sabar dong, jangan marah-marah. Kan tenaga dan kekuatanku habis, jadi aku perlu api. Aduh, Sakura, cepetan dibayar. Sakura, ntar aku yang kena gosong ini. Ya, ini aku bayar. Jadi totalnya semua 150.000. Nanti yuk kita tutup dulu aja. Astaga, itu masih marah-marah. Astaga, Nana, kasihan banget Didi. Didi makannya warna hitam, pakai api, kena petir pula. Wah, ini pasti fix gosong, Nana. Sudah, Mil, semoga saja nggak begitu. Iya, dari tadi itu Ibu Petir Api marah-marah terus. Padahal Ibu Hamil Api sudah marah-marah juga. Iya, makanya aku harus sering-sering kasih hujan cinta biar nggak marah-marah aja. Waduh, kenapa aku harus makan hitam? Ibu Petir Api, kenapa bisa turun hujan mendung di kepalamu? Ini aku berusaha mendinginkan diriku. Kalau enggak, bapakku sulap juga jadi gosong dan penuh api. Waduh, jangan. Bu Petir Api, sabar, Bu. Iya, Tante, sabar, Tante. Untunglah ya, ada awan mendung yang bisa menghasilkan hujan. Jadi Bu Petir Api enggak marah-marah aja. Ih, apinya mana ini apinya? Sudah, Bu Petir Api, makan aja cabai yang banyak. Sebentar. Kenapa itu Ibu Petir Api wajahnya menghitam dan menyeramkan? Heh, apa Pak Gondrong kamu lihat-lihat? Mau dikasih petir apa? Jangan, Bu Petir Api. Waduh, Nana, gimana Dedi? Semoga baik-baik aja. Wah, ternyata bener, pakai cabai jadi terbakar. Wah, aku sebarin semua apinya. Wah, kenapa aku jadi kebakaran? Sakura, tolong. Eh, udah, tenang. Udah gini aja, kalau gitu kita bawa ke tempat dance saja. Oh iya, bener-bener. Oh iya, ada yang kurang. Saya maunya mobil hitam, tapi ambilin di rumahnya si vampir ya. Hah? Aneh-aneh deh ini. Ayo, Pak Pink, kita ambil mobil hitam di rumahnya vampir. Eh, tungguin aku dong. Waduh, Pak, aku kok ditarik. Aku gak mau ikut, Pak. Masa bawa ke tempat si vampir, Pak? Ntar digigit gimana, Pak? Sudah, kamu ini daripada kita dikasih petir. Ayo, Pak, cepetan, Pak. Aduh, iya. Gimana sih ini Ibu Petir Api? Mintanya aneh-aneh kan sudah gak ambil lagi. Ya gimana lagi, Pak? Ini kan maunya saya. Gimana sih? Ayo, Pak, cepetan, Pak. Ntar kita digigit sama si vampir loh, Pak. Kamu ini papi, udah ayo. Waduh, kita masuk ke mana ini? Tenang, gak mungkin koit. Kan kalau hari malam bersahabat dengan saya si petir api. Aduh, gimana sih ini? Aku bahagia sekali punya mobil baru. Senangnya hatiku, aku sudah punya mobil baru. Sebentar ya, kira-kira mobilku ini harus dilap setiap hari apa enggak ya? Biar tambah mengkilat. Aku mau ngecek dulu, mana ya mobil baruku? Sebentar, kenapa kayaknya ada suara ya? Mobilku di mana mobilku? Kok enggak ada? Tadi kan aku taruh di sini. Wah, gimana sih? Mobilku hilang. Berani-beraninya mengambil mobil vampir. Pasti mau koit itu mereka. Ih, awas aja ya kalau kalian sampai ketemu. Oi, kembalikan mobilku. Kembalikan sekarang. Sebentar, aku harus cari ini sampai ketemu. Waduh, Bu Petir, gimana ini kok gelap semua? Tenang, Pak.
Koit ini. Wah, Koit, Pak. Gak apa-apa, kalau Koit kan nanti kita ketemu lagi di alam surga. Waduh, gimana sih? Sudah, Pak. Tuh, gak jadi Koit kan, Pak. Aduh, Bu Petirannya. Waduh, Bu Petir. Kita memang gak Koit. Tapi ini kena apa ini? Aduh, Bapak. Pak, sabar, Pak. Kenapa sudah siang? Iya, kan tadi saya sulap. Kelewatan. Oh, di sini tempatnya. Itu, Pak, pintunya. Disulap dulu ada kadabra, langsung masuk. Oh, iya, sudah sampai semua. Wah, bagus tempatnya. Sebentar. Ini kenapa warnanya pink semua? Aku maunya kan Blackpink. Ini sudah Blackpink, Bu Petir. Ini lebih dari Blackpink ini. Ada black, ada pink, ada white. Nanti aku dikasih petir lagi. Lu jangan dikasih petir dong aku. Iya ya. Wah, ada tasnya juga. Iya, ternyata bagus banget ya tempatnya. Bu Petir, kamu jangan marah-marah terus. Iya, gak marah-marah nih. Wah, ada coklatnya. Celine mau. Aduh, jangan Celine. Itu cuma buat pajangan. Itu loh, ada warna hitam. Tapi kok cuma kursinya aja ya? Itu ada kasurnya juga 4. Tapi kasurnya kenapa bukan Blackpink? Brown pink mungkin. Ngaco deh kok brown pink. Itu loh, Daddy, ada panggung buat nari-nari. Daddy emang bisa nari? Oh, bisa Daddy, dalam game. Daddy ngaco deh. Udah, aku mau lihat dulu. Ayo Mbak Sakura. Ayo kita masuk. Pak, kamu jangan macam-macam loh, Pak. Nanti aku kasih petir. Astaga Sakura, ini ibu petir api aneh-aneh deh. Pak, aku tuh maunya lemarinya semua hitam. Jangan dong, namanya aja Blackpink kok mau semuanya hitam. Ini kenapa ada warna ungu, ada warna coklat? Apa Blackpink suka coklat ya? Ibu hamil petir ini aneh-aneh deh. Ini panggung buat apa? Ya buat nari-nari dong. Kan Blackpink nari-nari. Aku juga bisa nari, tapi tari petir. Astaga, ibu hamil petir aneh-aneh. Om, Celine juga bisa nari, Om. Tari apa, Celine? Tari baby titan raksasa. Aduh, gimana sih? Om, ada minumannya. Celine mau. Mau yang merah, mau yang hijau. Celine ini maunya makan aja. Bukan makan itu, Om. Minum. Iya enggak, Tante? Iya. Itu kalau yang pink buat Celine. Aduh, kejeduk Sakura gimana sih? Makanya hati-hati dong. Gimana kamu yang buka pintunya? Itu kenapa ada botol kecil-kecil ya? Apa itu botol ramuan supaya Celine bisa mengecil? Ngaco deh Celine kamu ini. Wah, Mbak Sakura, aku mau dance sekarang. Iya, ya sudah, kamu kalau mau dance sekarang biar hatimu tenang dan damai, aku enggak dikasih petir. Iya enggak, Sakura? Iya nih. Pak, tapi aku mau dance sama kamu. Wah, yang bener aja kamu dance sama aku. Entar tari petir aku kena petir gosong semua. Yaudah, yuk kita dance sama-sama saja. Wah, Mio juga ikut. Acik Celine juga ikut. Bu Petir, jangan dikasih petir loh. Ini goyang apa ini? Leher lepas. Mio, jangan tinggi-tinggi angkat kaki, nyantar karena Daddy. Daddy ini lebay deh. Ayo bocil, kita joget di sini. Aha, iya bener Pak Pink, kita joget di sini. Pak Pink bukan Pak Pink lagi, udah jadi Pak Black. Black kaleng itu? Ngaco, bukan. Ini Blackpink namanya. Bukan, itu Black Red. Aku juga mau Blackpink. Gimana sih bocil api? Kamu gak bisa jadi Blackpink. Kamu Red. Ternyata bocil-bocil akrab juga ya. Iya sih. Kecuali itu si bocil api. Kamu gimana sih ibu hamil es? Gak boleh gitu dong. Kan saya udah ajarin kamu supaya kamu sabar. Iya, aku belajar sabar deh. Senengnya udah gak berantem lagi ya bocil-bocil. Iya, syukurlah gak berantem lagi. Iya itu loh, bocil petir es suka marah-marah juga. Ibu juga jangan suka marah-marah. Iya, aku usahakan gak marah-marah. Ya gimana lagi, aku kan petir. Bu petir api, sudah tenang kan hatimu? Iya, sudah. Nana, ini aku dengar ada toko mochi. Warna-warni loh, Nana, macam-macam. Ada pink, oranye, biru, kuning, merah, hijau. Sama nih seperti warna elemennya ibu hamil api, ibu hamil es. Kalau yang hitam ada nggak? Belum tahu, Tante. Kita lihat aja ke sana. Astaga, Sakura, mestinya nggak usah diiyain. Udah nggak apa-apa, ayo.
Iya om, gak apa-apa om. Jelin maunya nanti 5 poci om. Maunya rasa macam-macam. Sudah. Ayo semua. Mau kemana memangnya? Mau ke toko mochi, katanya ada mochi warna-warni. Ya ampun si Sus, malah foto-foto. Bentar pak. Ya sudah Nana, kalau gitu semua aja diajak deh. Kalau sampai gak ada yang warna hitam, bapak saya kasih petir loh. Jangan dong bu petir api. Sus, ayo Sus. Iya pak. Apa? Toko mochi? Sesuai warnanya kita. Mau. Berarti ada warna macam-macam ya. Ada warna biru, ada warna hijau, ada warna ungu, ada warna merah, ada warna kuning. Iya dong. Iya ada warna macam-macam. Gara-gara si Mio ini. Mio, kamu kok ngelamun malah lihat ke sana. Sebentar Didi, aku lagi membayangkan rasa mochinya gimana. Sudah, kamu gak usah membayangkan gimana sih. Sebentar, kenapa aku lihat penampakan Grimes? Aduh Didi, jangan aneh-aneh Didi. Yaudah ayo dong kita langsung pergi. Didi, MPK jangan dibawa loh Didi. Iya Mio, ngapain juga aku bawa MPK, kamu nih aneh-aneh. Tapi MPK warnanya kuning, cocok deh sama warnanya saya. Apa saya jadikan MPK emas aja ya? Aduh Bu Hamil emas, jangan aneh-aneh deh kamu. Yaudah yuk. Wah ini kebetulan warna merah. Nana, sama warnanya kita. Kita ganti aja jadi warna marah. Ngaco deh kamu, jangan. Apa dikasih api Nana? Gimana sih? Ayo Tante. Iya Mio. Kita pergi naik apa? Itu tuh kan ada warna biru. Tante warna biru. Iya. Si bocil es kemana ya? Udah biarin, nanti paling juga ikutan nyusul. Loh Mio, kamu bisa nyetir Mio. Tapinya dalam game. Aduh Mio. Aduh, Tante jadi es mencair kalau kayak gini. Awas. Aduh, Mio kok ditubruk. Aduh, Tante gak sengaja, Tante gak lihat Mio kalau ada mobil. Aduh, Mio mobil segede gitu gak lihat. Iya nih, kayaknya ketularan Daddy nih harus pakai kacamata hitam. Ayo ikut saya. Papi mau kemana? Itu mobil hijau kan belum ada. Papi mobil itu aja diambil. Jangan, itu mobilnya ibu hamil, petir dan saya kena petir. Aduh, Papi jangan cepet-cepet. Iya Paping, ini gimana sih kok cepet-cepet? Ntar rambut saya terbang loh. Ya ampun Sus ini. Paping tungguin Paping. Sebentar. Gak ada orangnya. Ambil aja langsung. Yang ini. Pak Oto, dikau di mana? Aku pinjam dulu ya. Ditubruk lagi. Aduh koit beneran deh kalau kayak gini. Pak, warna hijau hutan Pak. Yaudah. Belum bayar. Bang, nanti dibayar Pak Gondrong 5 kali lipat. Astaga. Oke. Aduh Paping gimana sih, ntar dimarahin loh. Kok kita sampai duluan nih? Sebentar, tadi mobilnya gak ada, sekarang mobilnya ada. Aduh Pak Ping, kamu ini aneh-aneh deh. Udah sampai. Aduh Pak Ping, ditubruk lagi. Sebentar. Astaga, ini parkirnya kurang bagus ini. Pak Ping, bukan parkir yang kurang bagus, kamu yang kurang pinter. Sus ini gimana sih? Oke, sudah sampai. Aku pergi duluan ya. Pak Ping kok ditinggal? Sebentar, mau lihat lainnya dulu. Iya, aku mesti balik lagi ke tempat Blackpink. Aduh, kenapa muter lagi ke sini? Enggak bener-bener jalannya. Tante, ayo Tante. Kita cari mobil kuning. Tadi disuruh ngumpulin mobil, Yuta. Iya, sekalian aja kumpulin mobil. Itu tuh ada mobil nganggur. Loh, Yuta, itu mobilnya orang loh. Ya ampun, Yuta. Kita nubruk loh. Gak apa-apa, Tante. Sudah biasa kalau begini. Pak, warna kuning emas, Pak. Kuning aja ya. Oke. Belum bayar. Ntar dibayar sama Daddy. Iya, Mbak. Dibayar 2 kali lipat. Oke. Ntar double-double bayaran saya. Oke. Tapi gak apa-apa ya itu. Nanti Bapak Gondrong banyak loh uangnya habis. Udah gak apa-apa Tante, Daddy kan uangnya banyak. Loh itu kenapa? Ibu hamil tanah di situ sama Sus. Ayo Tante. Iya Yuta. Yuta kamu mau kemana? Aku mau bantu yang lain cari mobil. Ayo Yuta. Celine mau itu beli makanan lagi. Sudah Celine, kita harus ngambil mobil. Aha, mobil pinkku sudah sampai. Wah keren banget. Tapi kenapa ini mobilnya penyet ya? Itu ada mobil pink. Kok. Tapi itu mobilnya siapa? Udah, ayo kita ambil aja. Ayo cepetan. Aduh kok susah masuknya. Ayo let's go. Itu kukingnya Tante Kun-Kun. Yang bener. Waduh mobilnya Tante Kun-Kun berarti. Mobilku kok dibawa, gimana sih? Aku baru beli. Ini perbuatan siapa ini? Aku harus mencari tahu. Was aja ntar kalau ketemu. Aduh kak, mobil Tante Kun-Kun gimana? Loh, ibu hamil cintanya ketinggalan. Aduh nubruk. Aduh kakak gimana sih? Ayo cepetan kak, kita cari ibu hamil cinta dulu. Gimana sih, masa gak diajak cari mobil? Yuta tungguin.
Ayo. Luka kamu kok jadi baju hitam lagi? Gak tahu nih berubah sendiri. Tadi aku kok ditinggalin? Tentu, tadi salah tentu. Ambil mobilnya Kun-Kun. Hah? Ambil mobilnya Kun-Kun gimana sih? Entar deh, dia ditangkep lagi sama Kun-Kun. Kak, ayo cepetan. Sebentar, aku habis napas. Aduh, gimana sih kok habis napas? Itu ada mobil. Aku ditinggalin gimana sih, Yuta? Yuta, bukannya ini mobil yang tadi, yang kita tinggal tadi, yang mobilnya Kun-Kun. Hah, masa? Yang bener? Perasaan Celine, ini mobil yang tadi loh. Aduh, Celine, kamu jangan nakut-nakutin deh. Udah-udah, gak apa-apa. Ntar aja dipikir, yang penting kita sampai dulu. Nah, ini udah sampai. Dedi mana ya? Ini kapan makannya? Udah, Celine, tunggu dulu, Celine. Ini Dedi sama Nana kemana sih kok belum sampai-sampai? Pak Gondrong sama aku? Nggak bisa sama aku dong. Sama aku. Aduh, udah, jangan perebutin aku gimana sih? Sudah, jangan ribut, Bu. Kalau mau adil, Bu, bagi dua aja, Bu. Separuh Bu Petir Api, separuh Bu Petir Es. Hah, kamu ngaco deh, emangnya aku kue. Makasih ya guys yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video Neko yang selanjutnya. Bye!